warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aswan Hidayat Usman, Sekretaris Lembaga Adat Melayu Tanah Pilih Pusaka Betuah Kota Jambi, mengajak kita semua para tua tengganai, cerdik pandai, alim ulama, tokoh adat, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda untuk sama-sama kita menjaga situasi Kamtipmas yang aman dan damai dalam pelaksanaan pilkada serentak di Provinsi Jambi. Ayo kita semua menolak informasi-informasi yang hoax dan isu-isu sara yang akan membuat kita terpecah belah dan saling bermusuhan. Untuk itu saya mengajak, mari kita ciptakan situasi pilkada yang aman dan damai demi Jambi yang lebih baik, Jambi yang aman, dan Jambi yang menjadi contoh bagi daerah-daerah lain. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.